demi keamanan biar kucing nyaman, kita kan nggak tahu nih makanan sehat apa nggak. Lu coba duluan. Kita sekarang mau ngajakin mau traktir Sinopi belanja. Aku mau traktir dia. Kita cari Indomaret atau Alfamart atau sejenisnya, Pak. Siap. Sebelum pulang. Meanwhile, panas. Terus aku mana parkir? Aku mau gogodain Nukti dulu. Aku mau ngasih sesuatu dong. Enggak apa-apa, ini stiker. Ini stiker. Satu-satu. Ambil aja enggak apa-apa, gratis kok. Ambil dong, ini sini. Iya, sama-sama. Iya, sekarang kita di sini mau traktir kamu belanja. Heeh. Sepuasnya maksimal 15.000. Kanjang. Kelihatan kayak gini. Jangan kelamaan, kamera panas nih. You have 5 minutes. Ya, yang kamu suka pokoknya. Untuk di rumah tuh masak. Juga. Mas, telur ini ya? Nah, ini. Bukan telur mas, ini telur. Bintang. Nope. Sabun. Hah, sabun. Sabun cair. Mau ini? Nope. Keluarin duitnya. Kita beli kantong ada? Ah, beli kantong. Karung enggak ada? Enggak ada. Berapa nih? Enggak nyala loh. Enggak kelihatan. Surprise gitu totonya nanti. 109. Bawa sendiri, aku enggak mau. Oke, terima kasih. Aku mau nengok kucing. Wih, kucingnya pintar, dia naik. Dia naik ya. Kamu mau aku traktir makan enggak? Traktir makan. 1 year sama 1-2 months sama aja deh. Demi keamanan biar kucing nyaman, kita kan enggak tahu nih makanan sehat apa enggak. Lu coba duluan. Enggak mau. Ini coba duluan, enggak mau ya udah. Bisa, Bu? Enggak bisa. Enggak, kalau enggak bisa kembaliin lagi maksudnya. Bisa, Bu? Oh, kalau enggak mau dikembaliin. Wih, mantap. Pancenoye pokoknya bareng Sinopi sekarang nih. Wih. Mau masuk rumahnya Sinopi dulu. Rumah kesayangan. Mantap cuy, inilah dia. Permisi. Enak loh, dia garasinya di dalam. Aku pengen punya rumah biar sekaligus turun. Nah, Hah? Oh iya. Kamu jangan minum itu nanti mabuk nanti. Enggak boleh kamu. Kamu temulawak aja minum nanti. Temulawak. Much later. Kamera ini kamu baru pertama kali lihat. Ini kamera second ini. Yang apa yang penting udah punya sendiri, walaupun makainya ribet. Dulu sempat pengen nyewa untuk ngetes kan keren apa enggak itu. Tapi enggak lah, ini apa namanya? Langsung aja belilah. Aku pamit dulu ya. Pamit dulu. Pamit ya. Tahun depan siapa tahu berjumpa lagi ya nanti ya. Iya, amin. Oke. Dadah ya. Pokoknya tahun depan ketemu lagi pokoknya. Sayangnya masih kurang puas aku traktir. Mungkin tahun depan nanti kita lebih traktirin lagi dia. Ya kurang. Jangan sampai dia yang ngasih, harus kita yang ngasih itu loh. Jangan sampai dia yang. Nasinya banyak sekali. Aku sampai nggak habis nasinya tuh loh. Wih, sawahnya bagus loh. Dia kayak di Canggu loh, Bang. Persis ya. Nah, gitu ya. Wih, kita udah pulang dari rumahnya Nopi. Terima kasih banget tadi sudah ngerepotin. Kita yang ngerepotin ya? Ya, direpotin. Nah, direpotin. Janji pokoknya next tahun depan kita lebih ngerepotin lagi. Sekarang kita mau ke destinasi terakhir yaitu Alas Purwo. Kita batal ke Pantai Pulau Merah karena dirasa gak ada apa di sana. Kita udah bosan di pantai di Bali loh masalahnya gitu loh. Jadi kita butuh yang savana-savana ya, Pak ya. Ya kali aja diterkam harimau nanti kan. Ya lo malam apalagi jalan kayak gini ngebut susah lo. Ah, baru dibilang jalannya jelek. Jalannya ke sana. Horor kali lo. Orang tinggal di sini ada ya? Ini ada lampu sini nih. Iya sih. Jir, mataku boleh ngadep ke atas tanpa visor nih. Keren lo. Drone terbang sini bagus sebenarnya tapi aku kayak agak aura gimana? Aku kan anak Indomie. Aku Indo. Indosat.
Duh, untung ada motor lewat sana. Keren motornya loh. Keren loh. Alas Purwo. Teguh berarti kemarin lewat sini ya? Iya. Tapi dia jalan-jalan sendiri. Ya wajar aja enggak ada yang berani lewat sini malam mah lihat loh. Iya, enggak ada lampu sama sekali loh. Iya, ini horor loh. Ini lampu tak ngadepin ke atas semua sampai kalau lewat sini. Waduh, keren. Enak ini jauh loh, 9 menit. Wah, masa gini terus 9 menit? Buset. Pemandangannya loh. Sejajar deh, Pak, sejajar, Pak, biar bagus di kamera, Pak. Nanti kalau ada mobil baru kita gini. Aku ngalah ke belakang, kamu maju ke depan kalau ada mobil. Nah, udah mulai hilang pohon-pohonnya bagus loh. Kamu udah depan lah. Kita mau beli tiket dulu. Kenapa? Ada suara monyet. Astaga. Monyet takut diserang nanti diambil insta kita nanti. Enggak. Ngawur enggak. Ya aku yang jaga ngadep sini. Kamu gini tanya tiketnya berapa? Bin 10. Om, pengen kasih oleh-oleh, Om. Ini. Siap. Oleh-oleh saya juga. Ya. Terima kasih ya. Monyet di atas. Aku takutnya instanya diambil. Liatin atas kayaknya keren loh. Ya ingatnya jangan mepet-mepet. Gebrak gitu nanti. Wih cakep no. Anjir di sini lebih bagus dari yang tadi no. Bro harusnya saya oke no. Nih ngawur dimana drone terbang di sini loh. Cakep loh. Ini tahun depan kita bisa next di sini lagi dong. Tapi harus ada kamera yang memumpuni. Keren aku ngeliatin karena kesana dia. Mana? Kamu kalau di video keren dong. Keren loh jatuh daun ini. Iya ya. Pas gugur. Wih. Yang baru ya. Ini sebenarnya udah netral kok segini kok sejuk. Ini termasuk netral kok. Bisa habis ntar baterai kuno. Baterai apanya? Kita? Bisa, oh, tenang banget. Sorry juga. Ini nih bayangannya, Mak. Wih. Aku gimana bilang keren lo kehalang Papa Marsi di depan. Samping deh. Sampingnya jalan sempit gini samping. Hei, Pak, air, Pak. Airnya, seger lo. Ngawur. Apa? Aku mau air dulu. Ngawur ngapain? Air apa tuh? Ngecerot dia lo. Ini apa nih? Dilarang memberi makan monyet karena ya. Ya istrinya dilarang gitu aja enggak usah dah dibaca. Yang penting dilarang gitu. Masa di-upload pul setengah jam loh siapa? Aku horornya di belakang ya. Apanya horor? Aku dari tadi di belakang aku karena emang pengen menikmati jalan sekali-sekali di depan nih ibaratnya kayak gimana itu motion blur-nya gitu loh. Nih lo, bagus kan gini kan? Terbuk kayu ya? Apa? Terbuk ini tuh? Pantes orang bilang. Waduh, apa itu? Jangan sampai pan pecah di sini. Kita cari leader dulu lah. Kita cari orang yang pengen keluar juga bareng lah kita lah gitu katanya. Bagus bambunya lo. Keren. Kita cari leader gitu loh modelnya. Lu mau keluar bareng lah gitu. Biar ada gitu. Gak habis-habis loh. Kayaknya gak habis-habis jalannya loh. Pas buka map baru nyampe. Ah, untuk kemah ini. Apa ini? Parkir. Boleh masuk itu loh. Boleh masuk. Coba tanya dulu, Pak. Tanya dulu, Pak. Bapak mau ke pantai nanti ada jalan ke kiri. Hah? Cor, beton itu yang kotak-kotak. Itu tinggi aja. Nanti sama temennya. Tembus sana. Oh, iya. Sambil berpetualang lah kita nanti. Bagus ya? Oke. Toiletnya loh. Ada tiba. Kita jalan, kita mau ekstrim, kamu cocok ularin insta sini. Kita jalan loh nih. Untung aja kita udah terbiasa. Apa namanya? Udah terbiasa. Yang ekstrim-ekstrim jadinya yang kayak gini tuh. Keren. Semoga aman kita berjalan lagi. Aman dong. Ya kan tadi jalan. Panas tapi. Takut. Mana kita nggak bisa turun? Ini kita bisa turun ke pantainya atau nggak sih?
Bisa, kan lewat situ. Tuh, orang turun. Wih, jalannya, Pak. Kita nyari apa sih sebenarnya sih? Nyari pengalaman. Wih, keren ini. Kita nyari. Jadi capek ini namanya. Lihat, nah. Lek apa ini? Wih, ada ranting kayak gini lagi. Waduh, Pak. Yang tinggi. Dikasih jalan yang lebih menantang sama Bapak tadi tuh. Segini ya? Nah, sekilo. Begini. Jalannya serem banget. Ada suara orang? Ada. Ada suara orang? Ada kayak air tuh ya, Bro. Ya. Waduh, orang-orang depan. Wih, cakep loh. Kok kayak gak ada yang lihat kita? Waduh, jalan setapaknya sama aja. Keren ini kalau. Mana pantainya? Ini? Wih, sumber air, Pak. Bagus, Pak. Ada, nah. Mana? Nih. Seger loh, lihat-lihatnya loh. Ngelihatnya seger, lihat, nah. Iya, air terjun. Dingin, seger. Rider. Tuh, kamu duduk sana lah. Keren. Kok dia motornya bisa sampai sana ya? Mungkin ada jalan aneh mungkin sebelah sana. Kita pakai drone, kita pakai drone, kita menyorot ke sana. Oke, cuy. Jadi kita udah nyampe di pantai apa namanya ini, Pak? Enggak tahu ya pasti ya. Pokoknya ada di Alas Purwo, cuy. Pokoknya ini ada di Alas Purwo. Keren. Ini bukan Kedungu, bukan Pantai Sanur. Keren, keren. Coba. Sepi. Nih, biar kalian bisa lihat lebih jauh. Kayak begini nih.